Jika seorang itu mendapat dorongannya betul dari gurunya, pasti ia akan menjadi hebat di bidang yang sesuai dengannya. Inilah kisah P. Ramlee dengan gurunya Chan Ming Kee. Assalamualaikum. Jangan lupa menekan link ustazul.id/support. Anda akan membantu tim kami menyiapkan kandungan yang berkualiti dan terbaik. Terima kasih. P. Ramlee selalu dilihat sebagai contoh yang negatif di sekolah Penang Preschool. Semasa bersekolah di situ, dia dianggap murid yang malas dan tidak bersungguh di dalam pelajaran. Di zaman itu pula, kerjaya seni adalah suatu kerjaya yang tidak ada masa depan pada pandangan masyarakat. Sebab itu, walaupun bakat seni P. Ramlee dari segi lakonan dan nyanyian sangat menonjol di sekolah, tetapi bagi kebanyakan guru, itu tidak akan membawa kejayaan di dalam hidup. Namun ada seorang gurunya yang bernama Chan Ming Kee sangat menghargai bakat yang ada pada P. Ramlee. Cikgu Chan pernah mengajar satu kelas yang penuh dengan budak-budak malas di Penang Preschool. P. Ramlee adalah salah seorang dari pelajar itu. Cikgu Chan mendapati walaupun dia malas dan gagal dalam pelajaran, tetapi P. Ramlee menunjukkan kehebatan dan minat mendalam terhadap seni. Lakonan dan nyanyiannya sangat baik menurut Cikgu Chan. Lalu Cikgu Chan lah yang mendorong P. Ramlee supaya terus mengasah bakatnya dalam bidang seninya itu. Cikgu Chan menyebut, "Saya telah menasihatkannya supaya jangan patah hati dalam cita-citanya." Atas dorongan cikgunya itu, P. Ramlee dapat melihat sinar dan semangat untuk meneruskan kerjaya seninya. Kata Cikgu Chan lagi, "Dalam 4 tahun kemudian, saya bertemu dengannya dalam satu pertunjukan di Dewan Universiti Malaya di Singapura. Ia telah datang memeluk saya dan menyatakan terima kasihnya atas nasihat saya dahulu kerana ia sekarang menjadi seorang pelakon filem dan penyanyi yang terkenal." Nampak tak? Apabila guru yang baik nampak potensi, bukan hanya nampak masalah yang ada pada seseorang, maka akan terserlahlah nilai dan value seseorang itu. Kehebatan Cikgu Chan, dia tidak melihat P. Ramlee dalam konteks masalah, tetapi melihat P. Ramlee dalam konteks potensi. Sumbangan terbesar Cikgu Chan adalah ia tidak mematikan bintang yang akhirnya membuatkan industri seni tanah air pada masa itu diiktiraf oleh luar negara. Moga kita menjadi guru yang boleh melihat potensi seseorang dari asyik fikir masalah yang dibawa olehnya. Rasulullah adalah guru yang paling pandai meletak seseorang pada bidangnya, seperti sabda baginda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa ashadduhum fi dinillahi Umar, wa asdaquhum hayaan Uthman, wa aqdahum Ali ibn Abi Talib, wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab, wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'az bin Jabal, wa afraduhum Zaid ibn Sabit, ala wa inna li kulli ummatin amina, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Orang yang paling rahmat adalah Abu Bakar, yang paling tegas soal agama adalah Umar, yang paling pemalu adalah Osman, yang paling pandai membuat keputusan hukum adalah Ali, yang paling pandai baca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling tahu soal halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal, yang paling cekap bab faraid adalah Zaid bin Sabit, dan penjaga agama bagi umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hadis hasan. Hadis ini menunjuk kan Nabi paling pandai mengesan bakat para sahabat. Semoga sifat Cikgu Chan ini berada dalam diri kita. Ayuh transformasikan diri kita supaya dapat mengasah potensi seperti yang dilakukan oleh Cikgu Chan dari membuang masa melihat kelemahan seseorang. Jom terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.